Assalamualaikum. Hai semua. Episod kali ni Umi nak share resipi sambal goreng Jawa. Menu yang satu ni boleh dikatakan satu kemestian untuk dihidangkan pada hari istimewa iaitu hari raya atau majlis kenduri bagi orang yang berdarah Jawa. Tambah pula makan dengan nasi ambeng memang sesuai sangatlah. Rasa yang sedap hasil campuran pelbagai bahan menjadikan resipi sambal goreng Jawa ni mendapat tempat yang tertinggi dalam carian resipinya. Versi sambal goreng Jawa asli ni terpulang pada setengah tempat atau kawasan. Mungkin ada yang suka versi basah sedikit bila dimasukkan santan dan ada juga yang suka versi kering. Kalau anda nak tahu versi mana yang Umi guna, jom tengok video Umi sampai habis ya, sebab ada tips-tips penting yang Umi highlightkan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk penyediaan sambal goreng Jawa ini, 1 batang serai yang dah dibebak, 7 ulas bawang putih, 1/2 inci lengkuas, 1 inci belacan yang dah dibakar, 3 biji bawang kecil merah, segenggam ikan bilis, 1 batang lada merah. Maaf, lada kering ni Umi tak gunakan, nanti Umi akan tunjukkan yang dah direbus. 4 keping tahu, iris sederhana besar, 2 paket tempe, iris nipis-nipis, 1 keping pucuk, rendam dalam air sekitar 20 minit dan lembut potong sederhana kecil. 1/2 kilo paru lembu, nak letak bahan lain seperti hati ayam, pedal, babat, daging lembu pun boleh ikut citarasa masing-masing. 10 hingga ke 12 tangkai cili kering yang Umi dah rebus dahulu. 2 paket suhun, rendam dalam air sekitar 15 minit dan toskan. Sedikit udang, sebab udang tak banyak stok, jadi Umi masukkan apa yang ada je. Stok air udang, ni Umi rebus dahulu kepala-kepala udang dan ambil stok air rebusannya sahaja. Sedikit kacang panjang, iris serung. 3 biji kentang, potong 4 dan iris nipis-nipis. Cara penyediaan sambal goreng Jawa ni, bila minyak dah panas, masukkan kentang dan goreng hingga keperangan. Waktu goreng kentang ni kena rajin kacau, kalau tak nanti kentang tu tak masak sekata pula. Sementara tunggu kentang masak, kisar halus bawang putih, bawang kecil, belacan, lengkuas, ikan bilis dan juga lada kering. Bila kentang dah keperangan, angkat dan toskan. Goreng pula tempe hingga keperangan. Angkat dan toskan juga. Goreng juga tahu hingga sedikit keperangan. Goreng tahu ni tak perlu sampai garing, nanti keras pula bila nak makan. Bila tahu dah agak keperangan, boleh angkat dan toskan. Gunakan kuali yang sama, kurangkan minyak, masukkan serai yang dah dibebak dan terus masukkan bahan-bahan kisar, tumis sampai pecah minyak. Bila bahan tumis dah hampir pecah minyak, masukkan 1 sudu besar gula pasir dan juga 1 sudu kecil serbuk perasa. Masukkan stok air udang, gaul sebati dan biarkan sambal masak seketika. Masukkan kicap manis secukupnya. Umi tuang kicap sedikit demi sedikit, biar seimbang rasa pedas dan manisnya. Tapi jangan terlalu banyak, nanti rasa kicap akan menguasai rasa sambal pula. Masukkan 1/2 cawan air asam jawa dari 2 sudu besar asam jawa, gaul sebati, biarkan sambal masak lagi sampai pecah minyak kali kedua. Waktu ni kena rajin kacau ya, nanti hangus pula sambal di bahagian bawah. Tengok tu dah mula nampak menarik warna sambalnya kan? Umi biarkan seketika lagi biar kering sedikit. Bila sambal dah nampak agak kering sedikit, masukkan udang, gaul seketika. Masukkan pula suhun dan gaul biar suhun lembut dan sebati bersama sambal. Masukkan pula bahan-bahan lain yang dah digoreng dan direbus seperti paru-paru, pucuk, tempe, kentang, tahu, lada merah dan akhir sekali masukkan sayur kacang panjang. Gaul semua bahan-bahan hingga betul-betul sebati. Okey, siap dah sambal goreng Jawa Umi. Kalau anda berminat dengan resipi sambal goreng Jawa asli ni, bolehlah cuba. Terima kasih sudi tonton dan support Umi. Jangan lupa subscribe, like dan share link video Umi di Facebook dan grup-grup WhatsApp anda. Jom follow Facebook page Umi Masak Apa Tu yang dikendalikan sendiri oleh Umi
InsyaAllah banyak resipi-resipi menarik yang telah Umi sajikan. Terima kasih.